Astagfirullahaladzim. Madrasah kobo, astagfirullahaladzim. Sadayana alancur, sadayana alancur. Ya, gempa. Akibat gempa yang ada di lokasi Desa Gasol. Audio Jungle. Saya sedang bersama ibu siapa ini? Ibu Nina. Ibu Nina sama ibu. Ibu sini, Bu. Ibu Heni. Ibu siapa, Bu? Ibu Heni. Ibu Heni, ya. Ini adalah warga dari desa Sukamana, Kecamatan Cugenang, Kampung Kedunggirang. Kedunggirang. Masya Allah, tabarakallah. Saya cukup terenyuh ya hati ini, kita semua bersedih melihat kejadian yang cukup dahsyat buat kita ya ibu ya. Saya mah hancur semua rumahnya. Rumahnya ketinggian itu dakan orang. Dua-duanya dari sini sama sini. Hancur semua. Hancur semua. Iya. Posisi ibu saat itu lagi apa, Bu? Lagi duduk di kursi sama suami, anak lagi di luar. Itu langsung keangkat badan. Pas keluar ke pintu itu semua dobrah gitu. Iya, bukan dobrah lagi. Barang pun kalau enggak keangkat ya, ketimbang. Tapi dalam keadaan ini ya, enggak lagi tidur atau enggak. Alhamdulillahnya lagi duduk. Enggak ada yang luka, Ibu. Enggak ada. Cuma kalau rumah mah habis semua. Habis semua. Nah, tetangga sebelah punya loteng. Iya, iya. Tetangga sebelah punya. Jadi ambruk ke situ. Ambruk ke saya. Allahu Akbar. Kalau saya tengah-tengah rumahnya kecil. Ya Allah, ya Rabb. Ya, makanya enggak ada yang sisa. Iya. Enggak ada yang bisa sama nggak sekali. Ada. Ibu gimana? Sama ini ya, ke rumah saya. Iya. Ketemu dengan cucu tapi alhamdulillah. Sana semua sampai murah. Ya untuk sementara ya. Ini di belakang di sawah ada tenda kayak gini. Ada tenda ya. Makanya masih ada. Ditawa, mau cerita itu pada bocor ya, itu ya, mau dilapisin. Insyaallah ya. Ya Ibu, kami datang ke sini Anies Baswedan lagi ketua umum. Nah, untuk bisa sedikit membantu kesedihan daripada bapak dan semua keluarga di sini yang berkesusahan, karena ini adalah musibah kita semua. Dan insya Allah ibu ya, kita juga akan berkesinambungan kelanjutan ke depan. Kami ini akan tetap ada di sini. Mudah-mudahan kita ya di sini juga ada baju, pakaian dan beberapa sembako yang insya Allah hari Minggu nanti kita akan datang kembali. Ada juga obat-obatan insya Allah. Ya, amin, makasih ibu banyak. Semoga ibu sehat. Insya Allah ibu nanti saya catat, mudah-mudahan ada